Yang buang sampah sembarangan di sini, kita kan harus menjaga lingkungan. Kalau kita mau lingkungan bersih, kita semua harus mulai dari diri sendiri. Rafael, jangan buang sampah sembarangan di sini. Yuk kita buang sampah ke tempat sampah. Oh iya, Raka. Maaf ya, aku lupa. Iya, nggak apa-apa, Pak El. Tapi jangan diulangi lagi ya, karena mencintai lingkungan sama dengan mencintai masa depan. Sahabat Cahaya yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Bertemu lagi di Cayo Cerita Anak Indonesia. Wow, pada semangat semua ya sahabat di sini. Tapi biar lebih semangat lagi, gimana kalau misalnya kita memulai pagi ini dengan bernyanyi bersama. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya sahabat. Musik. Kita tepuk tangan ya sahabat. Shena sudah lihat pada semangat semua mau ikutan nyanyi. Berarti saatnya kita untuk mendengarkan dongeng dari Kak Tony dan Cihuy. Alkisah. Ada sebuah kerajaan yang sangat makmur. Rakyatnya sehat, sentosa, bahagia, suka tertawa. Kerajaan itu rakyatnya suka tertawa, suka bahagia dan senang. Karena di kerajaan itu memiliki seorang raja yang sangat hebat. Namanya adalah Raja Arjuna. Ganteng kakak? Oh iya, laki-laki pasti ganteng. Kayak Kak Tony ya? Iya, kayak Kak Tony, makasih. Kamu tidak bermasalah kok. Kamu hanya cukup subscribe channel ini, tekan juga tombol like, dan share video ini ke temanmu biar makin rame yang nonton. Raja Arjuna itu sangat memperhatikan rakyatnya. Dia baik, terus dermawan, terus dia juga adil, dan dia juga setiap hari teman-teman selalu memeriksa rakyatnya. Dia perhatian sama seluruh rakyatnya, terutama anak-anak. Kenapa kakak? Karena anak-anak adalah generasi masa depan semuanya. Oh iya, terus kakak? Hingga suatu hari ada bencana dan malapetaka datang di kerajaan itu. Ada sosok monster kunan berwarna hijau. Seram sekali. Monster kuman itu bernama Gerogot. Gerogot bilang, aku akan menyegarkan kunan-kunan untuk anak-anak di sini. Si monster kuman yang namanya Gerogot itu menyebarkan kuman-kuman ke anak-anak di kerajaan itu, sehingga anak-anak tubuhnya jadi nggak sehat, terutama giginya. Awalnya anak-anak situ bisa tersenyum. Karena kuman-kuman sudah menyerang giginya, yang awalnya bisa senyum, dia jadi cemberut. Jadi nggak bisa lagi karena giginya sakit dan bolong. Apa Cihuy? Kenapa? Gigiku bolong. Oh. Monster kuman yang namanya Grogot itu sakti sekali teman-teman. Dia bisa menghilang kemanapun dia mau. Dan dia tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Raja Arjuna tahu bencana itu. Buru-buru Raja Arjuna membawa senjata pamungkas dan menuju ke tempat persembunyian Gerogot. Raja Arjuna berangkat ke hutan naik kuda. Sampai di hutan, Raja Arjuna langsung memanggil Gerogot si monster kuman. Hei Gerogot, muncullah dari tempat persembunyianmu. Aku akan memusnahkanmu karena engkau telah menghilangkan senyum anak-anak di kerajaanku. Gerogot itu bilang begini, hahaha, tidak mungkin Raja Arjuna bisa mengalahkanku. Karena aku sakti mandraguna, aku bisa menghilang dan tidak bisa terlihat. Raja Arjuna mengeluarkan pasta gigi enzim mixden dari kantongnya, lalu memercikannya ke udara. Push. Lalu hutan yang awalnya gelap berubah menjadi terang, bersinar dari senjata sakti Pangeran Arjuna. Senjatanya apa teman-teman? Pasta gigi apa? Enzim mixden. Pasta gigi apa? Gerogot awalnya begini. Begitu melihat pasta gigi enzim mixden yang bersinar, Gerogot jadi ampun. Gerogot berubah menjadi kecil, mengecil, lalu menghilang. Tidak ada lagi monster kuman yang bernama siapa? Gerogot. Dan anak-anak di kerajaannya jadi bisa senyum lagi karena kuman-kuman di giginya sudah hilang. Pulanglah Raja Arjuna ke kerajaan naik kuda. Kedebek. Disambut sama anak-anak dengan senyum yang gembira. Terima kasih Raja Arjuna, terima kasih Raja Arjuna. Dan Raja Arjuna itu berpesan kepada anak-anak di situ. Pesannya gimana kakak? Raja Arjuna bilang begini, wahai anak-anak di kerajaanku, kalian harus rajin menyikat gigi sehari 2 kali. Sehari berapa kali? 2 kali. Pagi hari setelah sarapan dan malam menjelang tidur. Agar gigi kalian sehat, tidak ada kuman, tidak berlubang. Dan ingat, pakai pasta gigi apa? Enzim mixden. Pasta gigi enzim mixden. Berarti anak-anak di situ bisa tertawa lagi kakak? Bisa tertawa lagi. Bisa senyum lagi? Bisa senyum lagi. Ah, syukurlah kalau begitu. Aku mau tidur dulu. Cihuy kenapa tidur? Yah, malah tidur. Kak Tony mau ngunjukin sesuatu sama Cihuy, malah dianya tidur. Nih, Kak Tony mau nunjukin sesuatu sama teman-teman di sini nih. Nah, sahabat, pasta gigi enzim mixden ini cocok untuk umur 7 sampai 15 tahun dan tidak ada busanya. Jadi lebih bagus untuk kesehatan mulut kalian. Gigi jadi lebih sehat dan bebas lubang. Sahabat, jangan pakai lagi pasta gigi yang ada busanya ya. Pasta gigi enzim, pasta gigi sehat tanpa busa. Wow. Sahabat, gimana cerita dari Kak Tony dan Cihuy? Lucu ya? Lucu dong, mana suaranya? Kita kasih tepuk tangan lagi yuk. Yeay. Nah sahabat, setelah ini masih ada keseruan lainnya, yaitu Kak Shena dan Kak Zani mau membuat Minecraft. Kira-kira akan membuat Minecraft apa lagi ya kita? Semuanya sudah gak sabar? Kalau gitu tetap di Cayo Cerita Anak Indonesia. Waktunya kita akan coba untuk memainkan hasil Minecraft yang telah kita buat. Sekarang Kak Shena sudah bersama dengan Kak Zani. Halo sahabat. Hai. Kalau Kak Shena sudah bersama dengan Kak Zani, tandanya kita akan membuat Minecraft. Kira-kira hari ini kita mau bikin apa sih Kak? Nah Kak Shena, hari ini Kak Zani pengen bikin Minecraft kipas angin dari botol bekas dan juga stik es krim Kak Shena. Wow. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita langsung ajak ke belakang? Oh, oke Kak Shena. Let's go. Nah, sekarang di depan Kak Shena dan Kak Zani sudah ada bahan-bahannya nih. Tapi Kak Zani boleh nggak nih jelasin dulu bahan-bahannya apa aja sih yang kita butuhin? Kak Zani, gimana kalau misalnya kita langsung markilai? Mari kita mulai. Yang pertama Kak Shena, kita akan bolongin terlebih dahulu kedua stik es krimnya. Kurang lebih seperti ini. Dan dibolonginnya di bagian tengah ya sahabat. Ya, jadi kelihatannya kayak gini. Oke, jika sudah. Selanjutnya apa tuh Kak Zani? Tempelkan kedua stik es krim ini ke tusuk sate yang sudah Kak Zani pegang ini. Oke. Nah, ditempelkannya membentuk tanda tambah ya, atau plus. Oke. Seperti ini. Nah, kayak gini ya sahabat. Oke, kelihatan? Selanjutnya, kita akan rekatkan si stik es krim ini dengan tusuk satenya menggunakan lem kayu. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian badannya. Oke. Nah, di bagian badannya ini Kak Shena, kita akan bolongin di 3 titik. Di mana aja tuh Kak Zani? Oke Kak Shena, yang pertama kita bolongin di bagian tutupnya. Oke, tutupnya. Di atas ini, sahabat, oke. Nah, lalu di bagian tengahnya seperti ini. Oke. Dan yang terakhir di bagian bawahnya seperti ini. Okay. Nah, kelihatan ya sahabat. Nah, untuk membolonginnya bisa menggunakan tusuk satenya. Okay. Tapi harus pelan-pelan. Kalau sudah seperti itu Kak Shena. Selanjutnya apa Kak Zani? Selanjutnya kita akan sambungkan si stik es krim yang sudah merekat dengan tusuk satenya ke dalam botol ini. Okay. Tapi sebelum itu Kak Shena, kita buka dulu tutup botolnya. Nih, lalu kita pasang ke bagian si stick es krimnya seperti ini. Okay. Nah, kelihatan ya Kak Shena ya. Jadi tutup botolnya yang di dalam ya. Benar Kak Shena. Selanjutnya kita akan masukkan benang ke dalam botol. Nih, okay, lihatin Kak Shena ya. Kita siapin dulu ya talinya ya. Oke, Kak Shena boleh dipegang? Oke, Kak Shena boleh pegang ya. Kak Shena boleh pegang. Nah. Nih, Kak Zani masukkan ke dalam botol hingga benangnya masuk seluruhnya. Oke. Lalu jika sudah, kita akan tarik benangnya keluar dari botolnya. Nih. Kita bisa menggunakan bantuan dari tusuk satenya ya. Betul Kak Shena. Nah, seperti ini. Okay. Jika sudah Kak Shena, selanjutnya boleh dipegang Kak Shena. Kak Shena bantu lagi ya. Oke, kita akan rekatkan atau ikat si benangnya ke tusuk satenya seperti ini. Nih Kak Zani iketin ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya sahabat. Nah, ikatnya sampai kenceng ya. Dan benangnya ini benar-benar tidak bergeser, oke? Okay? Nah, seperti ini. Sudah. Jika sudah Kak Shena, kita akan masukkan si tusuk satenya ini ke dalam. Lalu kita pastikan tusuk satenya ini sampai menembus bagian bawah dari si botolnya. Seperti ini sahabat, oke? Okay? Nih, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita akan putar tutup botolnya hingga kencang. Oke. Ya, dan tidak bergeser-geser seperti ini. Nah. Oke, selanjutnya kita akan mengikat bagian bawahnya agar bagian tusuk satenya tidak bergeser. Kak Zani kasih lihat ya. Nih, diikat, diputar-putar karetnya seperti ini, ya. Fungsinya agar si tusuk satenya ini tidak berpindah-pindah, ya. Nah, jika sudah, bagian terakhir kita akan ikatkan si benangnya ini ke bagian tutup botol agar bisa dijadikan penarik ya. Nih Kak Zani kasih lihat ya. Kita ikatkan seperti ini. Nih, diikat seperti ini ya. Lalu kalau sudah seperti ini Kak Shena, selanjutnya apa tuh Kak Zani? Penasaran gak? Kira-kira gimana cara maininnya? Pasti sahabat di sini juga penasaran cara mainnya gimana? Oke, kalau gitu gimana tuh Kak Zani? Cara mainnya kita akan putar terlebih dahulu si tusuk satenya. Nih, diputar ke arah mana tuh Kak Zani? Diputar terserah, boleh berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, nanti hasil jadinya Kak Shena bisa seperti ini. Oke, wow. Nah, Kak Shena, terakhir nih sekarang waktunya kita akan coba untuk memainkan hasil Minecraft yang telah kita buat. 1, 2, 3. Wow. Oke. Kak Zani, tadi kan kita bikin sama-sama nih sama sahabat. Ya. Kira-kira mereka udah selesai belum ya? Kalau gitu kita lihat yuk Kak Shena. Oke, let's go. Let's go. Ini tadi kita udah lihat ya para sahabat semua di sini bikin hasil karya mereka masing-masing. Tentunya mereka keren-keren semua ya. Ternyata bisa mengikuti instruksi dari kita. Kak Shena. Kak Zani, sekarang kita minta tolong mereka untuk angkat hasil karyanya ya sih? Boleh Kak Shena. Ayo sahabat, boleh diangkat. Ayo diangkat, hasilnya sudah jadi. sahabat, setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih akan melihat penampilan luar biasa dari sahabat yang ada di sini, Kak Zani. Oke, Kak Shena. Kalau gitu, tetap di Cayo Cerita Anak Indonesia. Yo, yo, yo. Penampilan tadi, kita kasih tepuk tangan lagi yuk. Nah, buat sahabat yang sekolahnya ingin dikunjungi oleh Kak Shena dan tim Cayo, bisa daftarkan ke link yang ada di bawah sini ya. Ingat, pendaftarannya gratis, no tipu-tipu. Saksikan terus Cayo Cerita Anak Indonesia. Sebelum mengakhiri Cayo pada pagi hari ini, kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk sahabat. Musik. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Kita harus coba terus ya sahabat. Jangan takut.